Sunscreen itu bagusan yang white cast apa yang enggak white cast? Yang white cast disebutnya physical sunscreen, yang enggak white cast disebutnya chemical sunscreen. Nah, apa sih kelebihan dari physical sunscreen dan chemical sunscreen? Physical sunscreen kelebihannya adalah langsung berfungsi setelah digunakan. Yang kedua, tahan lama di bawah sinar matahari. Yang ketiga, Aman untuk kulit sensitif karena tidak menyebabkan iritasi. Yang keempat, bisa digunakan anak kecil, ibu hamil dan ibu menyusui karena aman. Kekurangannya adalah kalau SPF-nya tinggi demblok putih-putih di wajah. Jadi kurang nyaman. Nah, kalau chemical sunscreen, kelebihannya satu, mudah meresap, dua, tidak demblok-demblok, ketiga terasa ringan. Kekurangannya kalau SPF-nya tinggi, kurang aman untuk anak kecil ibu hamil dan ibu menyusui juga untuk kulit sensitif dapat menyebabkan iritasi nah kalau mau SPF nya tinggi tapi aman dan tidak terlalu putih atau tidak demblok gimana dong berarti pakainya yang hybrid perpaduan antara physical sunscreen dan chemical sunscreen ini dia Patricia sunscreen gel ini hybrid ada chemicalnya ada physicalnya jadi tidak terlalu demblok dan aman digunakan untuk jangka panjang Gunakan dua ruas jari, jangan sayang-sayang supaya bisa mengcover seluruh wajah. Lalu ratakan. Hasil akhirnya tidak terlalu demblok kan, hanya tone up ya. Wajah menjadi terlihat lebih cerah. Jadi rekomendasi dari saya adalah Batricia Face Sunscreen Gel.